Ibu ada peluang tidak untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja? Pintu surga ada berapa? Ada 8. Ibu bisa dipanggil dari pintu mana saja? Ibu dipanggil, Bu. Fulanah binti Fulan. Masuk. Dari pintu mana saja? Dan ibu yang paling di depan masuk surga. Ada peluang enggak, Bu? Ada. Dari mana peluangnya? Dari mana peluangnya? Satu di antara 5 ini. Syukur-syukur kalau yang 5 ini kita bisa masuki. Coba lihat, dengarkan hadis di bawah ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha wa qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Artinya, apabila seorang wanita telah melaksanakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Salatnya itu bukan salat yang in time, tapi on time. Salat 5 waktu dia jaga. Terus puasa di bulan Ramadan. Dia jaga puasa bulan Ramadannya. 30 hari puasa Ramadan, dia puasa 30 hari. Kalau dia haid, dia ganti nanti di luar Ramadan. Terus menjaga kemaluannya dari perzinahan. Tidak mau berzina, tidak mau berselingkuh. Terus serta taat kepada suaminya. Naam, 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 ini yang terakhir. Dia taat pada suaminya. Bagaimana yang terjadi pada wanita ini? Silakan. Maka kelak akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Masya Allah, ini wanita dia dipanggil. Malaikat-malaikat, panitia-panitia, penjaga pintu-pintu surga berkata, ibu, ibu ini wanita spesial. Dalam catatan kami nama ibu ada. Ibu boleh masuk dari pintu ini, atau dari pintu sana, atau dari pintu satu lagi. Ibu mau masuk dari pintu mana saja. Pada wanita ini diperkenankan untuk memilih dari pintu mana saja dia masuk. Dan dia paling tahu rumahnya nanti dalam surga lebih daripada dia tahu rumahnya yang ada di dunia. Wanita yang melakukan 4 yang tadi. Silakan, Bu, tanpa melihat buku. Siapa yang pertama? Salat 5 waktu dia jaga. Puasa Ramadan. Terus menjaga kemaluan. Terus masuk enggak wanita yang chatting-chattingan dengan suami orang lain? Masuk enggak wanita yang berselancar di dunia maya, curhat-curhatan? Hah? Tidak. Ibu-ibu yang kami muliakan, wanita-wanita betul-betul hasanat farjaha, bukan berarti dia berzina dari segi farj saja, tapi dia berzina dari segi pandangan, dari segi hati dan lain-lainnya. Walayyadzubillah. Taib. Sebatas ini maksiat-maksiat yang sering dilakukan wanita. InsyaAllah kita lanjutkan sebentar lagi setelah beberapa hal di depan yang akan lewat di depan kita. Tafadhal.